oleh tim-tim lain. Seboleh-bolehnya tak nak buat benda. Tapi untuk RRQ macam diorang RRQ kot. Eh, pernah meletup juga ramai-ramai. Kerana PW88 ditembak bertubi-tubi tapi masih lagi berjaya untuk bergerak. Begitu banyak spray down dilakukan dekat situ. DSD akan dijatuhkan oleh Alpha 7. Cuba dibunuh secara langsung dekat situ. Alpha 7 akan dapatkan dua player daripada Thailand sebenarnya. Satu daripada TSJ, satu lagi daripada PW88. PW88 dengan kereta yang berasap ini masih gagah untuk pergi ke depan. Tetapi dia akan ditembak pada waktu ini. Itu akan menyebabkan dia selekot dah. Itu dia. Satu pengajaran. Jangan naik kereta lama sangat. Yap. Bakaran berlaku, tapi inilah satu wow, cantiknya kereta ni. Ya. Hampir menyerupai, tapi rasanya macam ada rupa-rupa sikit kereta Fredo, color sama. Ah, itu dia, season barunya. Dia punya kereta Dacia. Dia Dacia ini yang UAZ. Tapi waktu ini kita lihat minit ke 12. Coolboy sudah pun mendapatkan DP beliau. Akan dilepaskan oleh Shinny ke arah target dengan satu M16, M4 juga dipegang oleh Shin Hee. Gongzo di belakang satu kenderaan BTR berpusing-pusing ke kiri dan ke kanan. Laksi. Si akan cuba melanggar rumah itu. Ya. Dekatan dengan mereka sebenarnya. Pasukan BTR lepaskan Nova XQF dan sebenarnya mereka mengambil satu kawasan yang agak baik. Kalau circle ini turun ke bawah, mereka boleh melompat. Tapi pada waktu ini kita melihatkan circle akan pergi ke atas. Atas, okey. Aerowolf ada peluang yang baik untuk masuk. Tak ada roadblock kali ini Aerowolf. Tak perlu rasa takut sangat. Dia boleh masuk dengan agak mudah. Tapi kalau circle ini naik atas sekali lagi, Yuhai. Ya. Matoy. Tetapi, baru je dia mati. Ya, baru saja mati. Tak tahu dibunuh oleh siapa sebenarnya. Kita tak nampakkan kill feed pada waktu ini. Mungkin mereka bertarung dengan Secret Jin ataupun pasukan Execute yang memangnya berdekatan dengan mereka. Walaubagaimanapun Pochinki seolah-olah akan menjadi pusat pertarungan selepas ini. Dan di sini kita melihatkan pasukan Nova SKF telah pun bergerak daripada pantai tadi. Naik ke atas terus. Laju betul. Yep. Betul-betul laju pergerakan daripada mereka. 59 masa lagi hidup. Ini adalah game Erangel yang lebih tenang kalau dibandingkan dengan game Erangel pertama kita. 59 hidup, 16 tim semua lengkap lagi. Tidak ada satu tim pun yang commit 100% untuk push ataupun merempuh rumah. Tapi kat sini Nova akan berjumpa dengan tim Bigatron Red Alien sedikit awal. Ini aku lagi sedikit isu sebenarnya. Tetapi cantik, Zaxi dapat satu knockdown dan itu ke atas Coolboy. Tembakan balas dilepaskan semula oleh Loops. Alah, Loops pun nak join juga. Ya, Loops tiga pasukan besar pada waktu ini. BTR pasukan Nova SK dan juga Loops akan bertarung sesama sendiri. Pertarungan yang tidak begitu penting sebenarnya untuk mendapatkan posisi. Walaubagaimanapun mereka akan force fight ini dan Zaxi akan dikeluarkan terlebih dahulu pasukan Nova SKF. Tapi mereka bolehkah selamatkan Coolboy? Itu yang menjadi masalah pada waktu ini. Dan mereka tidak dapat lagi apa-apa chicken dinner. Dan ini adalah satu map yang sepatutnya mereka dapatkan sebab Erangel. Tetapi 4M kelihatan seperti ada peluang yang lebih baik untuk dapatkan chicken dinner kali kedua di tempat yang sama itu Erangel. Ya, betul tu. Nova sudah pun ada satu kill. Coolboy yang kau cakapkan tadi sudah pun di-revive. Tapi kita nampak Loops juga melulu ke depan kat sini. Footballer dapat BB waktu yang sama. BTR akan berjumpa dengan Konina Power. Grenade tangan dimasak oleh Ryzen. Mungkin kena pada dua orang. Ryzen memasak. Letupan berlaku. Terkena dekat situ. Tapi mereka juga tahu ada orang di sini. Tapi kalau mereka tahu hanya ada dua orang kat situ, mungkin mereka akan rush in sebenarnya. Ryzen mencuba. Ada empat orang kat situ. Tetapi, dia sisi tak baling grenade. Dia kena grenade sendiri. Oh, tapi itulah Ryzen dan juga rakannya Microboy. Mereka dah tahu ini pasukan BTR. Tapi BB terkeluar terlebih dahulu. Tetapi adakah Konina Power akan memaksa isu ini dimainkan dengan segera? Mereka, kalau mereka tahu ini BTR, mungkin mereka dah rush in selaju-lajunya. Mereka akan memain masih safe. Tapi itu dia. Ryzen baling dapat satu cantik. Pasukan BTR masih lagi membaling bom seolah-olah mereka ada 15 orang yang menjaga rumah ini. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa bahawa mereka perlu back off. Laksi on the way sekarang ni. Microboy belum lagi ni knockdown sekarang. Gongzo cuba masuk ke depan tapi itu masa yang dibelikan untuk Laksi selamatkan Microboy. Makanya lepas tak dapat. Microboy kena jatuhkan di situ. Microboy akan jatuh, meninggalkan dua saja untuk pasukan BTR yang masih lagi hidup. Tapi circle pada ketika ini akan ditunjukkan yang seterusnya. Kemanakah mereka pergi? Kalau kita ikutkan pada track record, banyak kali pergi kepada pasukan 4M. Adakah? Yap, ada. Lagi pada 4M tapi ada juga pada Team Secret daripada Malaysia. Masih lagi circle yang boleh dikendalikan dengan baik oleh kedua-dua pasukan ini. Yap, tembakan dilepaskan oleh Konina Power masih. Blue Zone sudah pun sampai dekat sini. Ryzen terpaksa tank Blue Zone sekarang ini. Kedua-dua tim sebenarnya
tersekat sebenarnya, betul-betul tersekat. Dua tim ini je, dekat Mirama pun sama. Ya, memang betul tersekat dan tidak ada peluang untuk sesiapa keluar dengan selamat di antara dua ini. Loops telah pun meninggalkan mereka terlebih dahulu. Chowski mengatakan ciao kepada pasukan BTR dan juga pasukan Corina Power. Bagilah mereka bergaduh sampai mati. Tapi sekarang ini pasukan Corina Power dua telah pun jatuh. BTR adakah mereka akan masuk ke dalam terus untuk meratakan ataupun mereka menunggu saja? Sebab mereka pun tinggal dua orang pada ketika ini. Ya, tapi kan lihat kat situ, first aid kit pun tidak cukup sebenarnya. Masing-masing dengan satu first aid kit per player untuk player BTR. Tapi Laksi keluar, dia nampak target. Free fire dilepaskan kat situ, dapat. Rata habis. Corina Power kalah kepada dua orang pasukan BTR Red Alien. Walaupun mereka telah melakukan usaha dengan begitu baik. Tapi Loop sebenarnya belum lagi keluar. Dia masih menunggu. Chowski rupanya tidak caw lagi. Wow. Lepak lubang. Ada kill kat sini. Tapi dia akan ambil kenderaan sekarang ini. Dan Ryzen, saya tak rasa dia dapat dipegang sudah. Blue Zone itu akan menjatuhkan beliau sebelum dia sempat untuk di-revise. Saat itu terlalu lama. Dan Ryzen akan jatuh. BTR akan bermain dengan satu orang player sekarang ini. Hanya Laksi saja yang tinggal pada waktu ini. Loops akan meninggalkan kawasan tersebut setelah melakukan sedikit sebanyak kerosakan kepada pasukan BTR tadi dengan menjatuhkan satu orang. Nova SKF telah awal-awal meninggalkan tempat tersebut. Mereka tidak berminat. Mereka mengatakan bahawa buat apa nak merisikokan diri, mendapatkan circle terlebih dahulu. Walaupun circle mereka dekat dengan pasukan 4M, mungkin mereka akan bergaduh terlebih dahulu. Walaupun pasukan di tengah-tengah, betul-betul di tengah-tengah adalah pasukan yang paling jauh daripada circle tadi, iaitu Airwolf. Ya, betul tu. Sudah sampai ke kawasan yang baru jadi ubah suai sedikit, meletakkan simen-simen punya bag dekat sini. Memang betul-betul untuk pertempuran-pertempuran untuk berlaku dan mereka akan kawal kawasan tersebut. Kalau circle naik atas sekali lagi sebenarnya, Team Secret ada peluang untuk chicken juga. Mereka banyak kali pernah chicken di kawasan ini. Provided circle itu memang pergi ke arah, orang kata apa, bucu-bucu pochinki punya triangle itu. Yes. Memang betul. Team Secret memang dah mengetahui pochinki itu pun merupakan tempat asal mereka. Walaupun sekarang ini diambil oleh RRQ, tapi RRQ pun di hujung circle, tapi hujung yang sangat kontra dengan pochinki yang mereka ambil tadi. Dan sini BTR Laksi berjaya masuk ke dalam satu orang sahaja. Saya rasa dia belum lagi masuk dalam circle. Kalau kita lihatkan, dia di hujung circle itu belum masuk lagi. Memang bijak, dia pergi depan, dia pergi belakang, dia pergi belakang. Sebab dia tahu kalau dia pergi depan, dia akan jatuh. Sebab ada dua tim yang berbeza dekat situ, dia akan patah balik. Nak pergi mana? Susahnya bermain di kawasan ini sebab memang betul-betul suka untuk pergi depan. Ya, dan kiri dia ada RRQ, depan dia ada Loops, kanan dia ada Nova XQF. Mana satu yang menjadi pilihan Laksi untuk berlawan? Betul-betul sukar punya situasi dan ada dua orang dah lock dia dah. Ya, nah itu. Saya lock RM5. Ya, mungkin mungkin Loops pula akan lock Laksi dengan RM5.10. Tetapi di sini kita melihatkan dia memang, Laksi telah memberikan lock itu kepada pasukan Nova XQF. Adakah kereta dia akan letupkan? Tetapi kalau Laksi lepas kawasan Nova XQF, dia akan mendapati bahawa dirinya pergi ke kawasan 4M. Dia belum lagi. Dia sempat. Tak. Nova berjaya lock pasukan BTR. Dan bukan itu saja, dengan itu mereka mendapatkan bonus, iaitu satu circle untuk Nova XQF akhirnya masuk ke tengah-tengah circle. Kali ini 4M memilih kawasan berdekatan dengan Nova. Ini satu-satunya kalinya mereka di kawasan yang berdekatan. Berdekatan, betul. Kalau tidak, mereka akan macam hujung ke hujung. Tapi di sini Alpha 7 juga kelihatan seperti akan ditembak. RRQ kena naik ke atas dan mereka akan berjumpa dengan Loops. Ada peluang sebenarnya. Alpha sekarang ini mantan dua orang player mereka, kedua-duanya nyawa lebih kurang daripada 50%. Yang memberikan mata percuma sekarang kepada Footballist. Letupan berlaku dan Footballist boleh maju ke depan. Soke sedikit rendah juga. Kawan yang di knockdown itu dapat di revive, tapi mereka tahu exactly dekat mana. Api-api, genit tangan, semua boleh dibaling ke arah mereka. Dan dia hantar saja satu lagi askar dekat sini. Tapi Lutz, kalau dia menang dekat sini, ya memang Alpha dalam masalah yang besar dekat situ. Yup, dikeluarkan rata. Terus Alpha 7 Esports, walaupun mereka ada 4 orang tadi tapi dan begitu dekat dengan circle, tapi ramai juga orang yang sudah berada dalam circle ini. Kalau kita lihatkan PW88 sudah ada, tapi yang paling penting 4M Nova SKF di dalam circle juga. RRQ satu di knockdown, 3 masih berdiri kat sini. Loops menembak kenderaan tersebut, tapi sekarang ni ada satu askar yang bergerak ke depan-depan muka kat situ. D2E hampir jatuh, D2E akan jatuh. 2 di knockdown sekarang ni. Loops mencari lagi 2 orang player, tapi Federal juga akan dijatuhkan. Beer dan juga G9, mereka berdua masih lagi ada dan mencari satu lagi target. Carliho dicari, RRQ D2E dibunuh secara langsung. Carliho tinggal satu orang, dia tidak ada first aid kit. Dia kena main dengan ini saja nyawa dia ada. Dan G9 1v1, D9 dia tak nampak. Adakah dia nampak gerai tangan ni? Carliho habis.
habis. Tapi Team Secret akan dikeluarkan juga pada waktu yang sama. Kalio bangun, tetapi letupan itu cukup untuk membenarkan G9 membangunkan Beer dan mereka akan continue untuk bermain. Ya, continue untuk bermain. Memang malang sekali untuk Loop C-Sport dan juga Team Secret disebabkan hard shift yang berlaku pada circle mereka daripada tempat yang jauh untuk masuk ke dalam. Akhirnya mereka akan diratakan oleh orang yang berada di dalam circle itu terlebih dahulu. Walaupun di sini top 9 pada waktu ini dan masih ada 4M dan juga Nova SKF dengan keempat-empat player mereka. Sama, kita akan lihat pergerakan daripada football list sekarang ini yang sudah pun membaling begitu banyak asap. Tim ini memang suka menggunakan asap yang begitu banyak. Selalunya melakukan dua kepulauan asap supaya dapat mengaburi mata lawan. Kali ini begitu banyak sebenarnya. TSJ maju ke depan. Tak rasa mereka ada full squad pun dekat situ. Satu orang akan dibakar dan itulah tim execute. Tinggal satu lagi yang berdiri. 4M juga bersama dengan Nova pergi ke depan. Footballist jatuhkan oleh Jimmy dengan satu M16. 2K mulai dikejar oleh Blue Zone. Footballist dikeluarkan oleh Nova dan juga 4M. Sama-sama. Oh ya, betul tu. Tersepit di tengah-tengah dua pasukan gegasi. Tapi di sini pasukan execute akan mengalami masalah yang sangat-sangat besar. Begitu dengan Secret Jin telah pun dikeluar secara langsung. Tapi circle seterusnya pergi ke mana? Itu akan menentukan kemenangan di sini. Dan ia pergi ke bawah. Lebih dekat dengan Nova SKF. Tapi pasukan RRQ ada dekat bawah tu. Execute ada. DA ada. Tapi kesemua pasukan-pasukan yang disebutkan ini tidak mempunyai ahli gerombolan tentera yang lengkap. Hanya pasukan Nova SKF saja yang begitu rapat. Tapi sekarang ini kita melihatkan 4AM akan bertarung terlebih dahulu dengan pasukan Arrow Wolf. Arrow Wolf pada waktu ini mana mereka dapat pergi execute? Hanya tinggal dua. RRQ juga tinggal dua. DA mungkin ada lebih sedikit, tapi mampukah mereka mengawal circle ini dengan begitu baik? Ya, sekarang ini terlihat 32 orang saja yang masih lagi. 27 tim masih bersama kita. Kita nampak Fame membaling satu genet tangan, mungkin mengenai sasaran, terkena sedikit kuasan damage. Dia bangun pergi ke belakang semula. Tapi mereka akan berada 3 orang kat sini. 2 mencacing, 1 berdiri. Letupan berlaku. Kendaraan itu hampir sebenarnya menjatuhkan race dekat situ. Tapi first aid kit akan terus kena pakai. Api-api dibaling. Dia akan lompat ke belakang. Tapi KPS kali ini akan ada circle yang sedikit untuk mereka. 4AM, satu player di knockdown oleh Arrow Wolf. Sekarang kita lihat Indonesia pula akan mengambil 4AM sekarang ini. Satu di knockdown. Adakah mereka mau berlawan? Mereka akan masuk dalam circle terlebih dahulu. 4AM akan dibenarkan untuk melakukan revival-revival yang mereka perlu lakukan. Ya, Arrow Wolf, kita memang tahu mereka adalah pasukan yang mementingkan safety, keselamatan di dalam circle. Walaupun mereka macam ada peluang tadi untuk meratakan pasukan 4AM, mereka tidak akan memfokuskan diri mereka pada benda itu dulu. Mereka nak cari circle yang terbaik mereka boleh dapatkan sekarang ini, top 7. Tentunya mereka mahukan lebih daripada itu. Mereka pun satu pasukan yang jarang dapat chicken dinner, tapi dapat tempat yang konsisten. Tapi perlawanan banyak betul berlaku. 4AM telah pun menyentuh sedikit sebanyak daripada circle pada ketika ini. Tapi mereka ada kecederaan-kecederaan yang perlu diselesaikan. Tetapi KDA selesaikan banyak masalah KDA untuk pasukan. Oi, KDA naik mendadak ni. Kalau 4M keluar kat sini, KDA dengan kill kill mereka dapat dan juga kalau mereka dapat lebih banyak placement point, mereka pun boleh kejar nombor 1 kat sini. Hasaki Soklam saja yang berdiri sekarang ni. Shin Yi akan bergerak ke depan. Terdapat begitu banyak kepulang-kepulang asap sudah pun keluar. Soklam pergi ke maju ke depan membangunkan rakannya dekat sini. Renald Ray, dia perlu membangunkan lawannya. Kawannya si Super Ulna juga, satu airdrop akan jatuh di tengah jalan. Nova mengawal circle dengan gak baik. Dua di antara dalam, dua menjaga kawasan belakang. RRQ Athena masih lagi konsisten, top 6 untuk mereka. Ya, RRQ Athena walaupun tinggal dua saja, tapi mereka telah berjaya mengelakkan diri daripada berlawan dengan terlalu banyak sehingga menyebabkan KDA akhirnya dijatuhkan. Tapi dia naik balik semula dan kemudian pasukan Nova SKF masih lagi menjadi faktor besar dekat sini. Tapi kita lihat kan, hanya satu saja. Oh, 4AM rata di situ. 4AM rata. Walaupun itu masih lagi tempat yang keenam dan mereka masih ada beberapa kill. Kalau KDA boleh menang di sini dengan bunuh semua orang, mungkin betul dia boleh pecut sampai tempat yang sangat-sangat baik. Yup, KDA dengan 4 orang player, G9 dia akan mencacing. Banyak kali dia melakukan aksi ini di mana dia dapatkan kill confirm. Piero Wolf, satu player akan dijatuhkan oleh Order dengan Micro Ozzy. Cuba mendapat kill secara langsung, tidak dapat dekat situ. Bertukar pada M4, dapat kali ini. Piero Wolf masih lagi ada satu orang player di belakang kenderaan. Tapi Order mungkin tahu, Order mungkin tidak tahu. Renald Ray pelan-pelan pergi ke belakang. Dan dia akan nampak Jimmy punya kenderaan. Dia nampak, dia belum tembak. Tapi Jimmy kata, anda punya grab sudah sampai dekat situ. Renald Ray dapat satu knockdown. Cuba dibunuh secara langsung, belum lagi dapat dekat sini. Order bertukar senapan dekat situ, reload sebelah. Tapi kat sini sama KPS, memaling genet tangan juga. Renald Ray hampir jatuh. Letupan berlaku, tapi betul-betul susah betul lah Arrow Wolf untuk mati. Dia akan gunakan first aid kit terlebih dahulu. Ya, tapi circle dapat pada pasukan Nova SPF. Jadi sangat-sangat kritikal sebenarnya untuk pasukan Nova SPF sekarang ini. Dan rupanya P88 betul-betul membantu Arrow Wolf waktu ini. Arrow Wolf, dia akan hidup. Nova, satu dijatuhkan, dua dijatuhkan, satu saja tinggal. Kerana player P88 ini, ya betul, hanya tinggal Paraboy dan juga Coolboy, dua boy ini. Tapi
Mampukah mereka untuk menghadapi cabaran daripada KDA? KDA masih lagi ada 4 player yang hidup. Airwolf masih lagi hidup sebenarnya sebab dia tak dapat dipush. Ya. Sebenarnya Airwolf itu boleh diselesaikan dengan mudah oleh pasukan Nova SKF. Tapi malangnya untuk Nova SKF, pasukan menjadi durian daging mereka adalah pasukan PW88 dan hanya tinggal satu orang saja untuk PW88. Yap, sekarang ini kita ada 3 tim dengan satu orang player Nova dengan 2 revival sudah pun dilakukan dekat situ. Tetapi KDA peluang untuk naik ke atas terbuka luas. Mereka masih ada 5 kill yang mereka boleh cari kalau mereka mau. Bia akan mencacing terlebih dahulu. Satu-satunya yang tinggal untuk RRQ Athena, Renald Ray tidak dapat lihat waktu ini. Circle semakin lama semakin kecil. Semakin kecil dan ada 4 orang untuk pasukan KDA. Peluang super besar untuk mereka melainkan kesemua ini bergabung tenaga untuk ratakan pasukan KDA terlebih dahulu. Yang di mana saya rasakan kemungkinan agak kecil. Tetapi baru saja disebutkan satu orang telah pun dijatuhkan. Itu RRQ Athena yang terkeluar meninggalkan 4 saja tim pada waktu ini. Cool Boy, Para Boy, adakah dua ini mampu untuk mendapatkan chicken dinner? Satu telah pun jatuh untuk KDA. Oh, dua sudah pun jatuh untuk KDA dekat sini. Tinggal dua saja, tapi PW88 juga yang knockdown. Tapi Blue Zone, Blue Zone tengah menutup dekat sini. Adakah mereka mau lakukan revival ataupun mereka mau lawan? Sebab sekarang ini situasi 1-2-4. Revival dilakukan, Blue Zone akan berhenti dekat situ. Tapi smoke apa benda pun tak paling. Ini memberikan Para Boy untuk maju ke depan. Tapi tembakan daripada Soul. The Soul dapat Para Boy. Tinggal satu saja orang. Cuba dibunuh secara langsung, tapi ada pokok. Ada pokok. Grenade tangan sekarang dibaling oleh Cold Boy ke arah tim KDA dekat sini. Letupan mungkin kembali dulu, tapi Soul akan bangun dekat situ. The Race akan dijatuhkan oleh Cool Boy. Grenade tangan cuba dibunuh Para Boy secara langsung, tapi pokok itu betul-betul masalah sebenarnya untuk The Soul. The Soul tak boleh jatuh dekat sini. Dia perlu beli masa untuk rakan-rakan yang lain di revive semula. Satu sudah bangun, tinggal satu lagi saja sekarang ini. Dan Circle akan pergi pada tim nombor 2. Kalau bukan lagi kalau Airwolf. Yap, Airwolf ada peluang yang besar sekarang sini sebab pasukan DA dan juga pasukan Nova SK sedang bertarung sesama sendiri. Kalau mereka beratakan sesama sendiri, sebenarnya memang ada peluang untuk Airwolf menang. Tetapi pada ketika ini kita melihat KDA berjaya untuk menyelamatkan majoriti daripada pasukan mereka supaya mereka boleh push sama-sama. Sebab mereka memang kena lakukan perkara itu. Sebab 4 nak lawan dengan 2 itu lebih baik daripada mungkin 1 atau 2 lawan dengan 2 lawan dengan 1 lagi Airwolf yang kena diselesaikan. Tapi itu dia kurang dikatakan. Oh, Rinari dapat 1! Rinari membunuh dia secara langsung. Para Boy dapat 1 juga dekat sini. Dilas dibunuh oleh Para Boy. Masih lagi ada 3 tim. Renard Ray masih lagi hidup dekat situ. Tembak kayak lepaskan oleh Para Boy. Satu di knockdown, 2 dekat sini. Para Boy kena clutch, tapi tinggal kat sini Nova dikeluarkan. Tinggal 2 saja. 1-2. Renard Ray, kau boleh chicken dekat sini Renard Ray. Dia ada 40 bullet. Dia mencacing 1-2. Kalau dia boleh clutch, ini adalah chicken untuk Indonesia. Dia nampak target. Tembak kayak lepaskan. Malang, walaupun mereka sedang membariskan diri mereka untuk ditembak oleh Renard Ray, tapi formasi itu juga